Oke, sebelum memulai praktikum hari ini, saya pengen tahu wawasan kalian tentang praktikum hari ini. Abdul Hamid, hari ini praktikum apa? Untuk hari ini, praktikum pewarnaan gram positif dan negatif, Pak. Siapa yang menemukan metode ini? Penemunya itu... Oh iya, ilmuwan dari Denmark namanya Christian Gram tahun 1884. Prinsip kerjanya gimana, Amelia? Prinsipnya itu perbedaan dalam struktur kimiawi dinding selnya. Untuk membedakannya, dilakukan pewarnaan pada bakteri tersebut. Bakteri gram positif akan mempertahankan zat pewarna kristal violet, karenanya akan tampak berwarna ungu tua di bawah mikroskop. Adapun bakteri gram negatif akan kehilangan zat pewarna kristal violet setelah dicuci dengan alkohol. Kemudian, ketika diberi zat pewarna tandingannya, yaitu zat pewarna safranin, akan tampak berwarna merah. Gimana struktur dinding sel bakteri gram positif, Fakih? Bakteri gram positif mempunyai membran plasma tunggal dan dikelilingi dinding sel tebal berupa peptidoglikan. Kandungan peptidoglikan yang dimiliki yaitu sebesar 60-80%. Peptidoglikan sendiri adalah struktur yang tersusun atas rangkaian ikatan NAG atau N-asetilglukosamin dan NAM atau N-asetilmuramat yang dihubungkan oleh oligopeptida. Dan di sela-sela ikatan terdapat LTA atau asam lipoteikoat. Dalam membran plasma terdapat protein dan fosfolipid. Kalau untuk gram negatif gimana, Anggia? Bakteri gram negatif memiliki membran ganda, yaitu inner membran dan outer membran. Memiliki lapisan peptidoglikan yang tipis kandungannya 10-20%. Tapi memiliki kandungan lemak atau lipid yang tinggi. Gimana gram positif bisa menangkap warna primer ungu, Andi? Gimana ya, Pak? Saya gak tahu, Pak. Dasar kamu sombong ya. Nggak mau bagi ilmu nih ke saya. Maaf, Pak. Saya belum belajar. Ya, kamu ini. Gimana, Ani? Gram positif memiliki lapisan peptidoglikan yang tebal, sehingga mampu menahan warna primer, yaitu warna ungu. Dan pada saat penambahan alkohol, terjadi denaturasi protein pada lapisan peptidoglikan. Kalau untuk gram negatif, kok terlihat warna merah pada pewarnaan ini, bukan warna ungu? Afla? Saat penambahan alkohol, maka warna primer ungu akan luntur. Gram negatif memiliki kandungan lipid yang tinggi, dan pada umumnya, lipid larut dalam alkohol. Ketika diberi pewarna safranin, maka bakteri gram negatif akan tampak berwarna merah. Terus, kenapa gram positif saat penambahan safranin tidak tampak berwarna merah, Hanifah?
Karena warna bakteri gram positif tersebut sudah jenuh dengan warna primer atau warna ungu, sehingga ketika diberikan warna merah, zat warna tersebut tidak dapat masuk lagi ke dalam selnya. Menurut kamu, Abdul Hamid, mana yang lebih bersifat patogen antara bakteri gram positif dengan gram negatif? Bakteri gram negatif lebih bersifat patogen dibandingkan gram positif karena memiliki lapisan dinding yang lebih tebal dan lebih kompleks dibandingkan bakteri gram positif. Pengen tahu dong cara kerja metode pewarnaan ini, Amalia? Ambil biakan bakteri, diletakkan secara melingkar hingga merata pada preparat yang telah ditetesi aquades. Dilakukan fiksasi dengan cara dilewatkan pada nyala api bunsen hingga kering. Setelah kering, dilakukan pewarnaan primer menggunakan pewarna kristal violet. Diamkan selama 1-2 menit. Cuci menggunakan air mengalir secara hati-hati. Lalu, ditambahkan larutan lugol atau iodin. Dan diamkan selama 1-2 menit. Lalu, dilakukan dekolorisasi dengan cara penambahan alkohol yang dialirkan pada preparat selama 5 detik. Terakhir, ditambahkan pewarna tandingannya, yaitu pewarna safranin, dan diamkan 1-2 menit. Kemudian cuci menggunakan air mengalir secara hati-hati. Keringkan preparat pada slider dryer. Preparat ditetesi minyak imersi, kemudian dilakukan pengamatan menggunakan mikroskop dengan perbesaran 1000 kali. Bakteri gram positif terlihat warna ungu, bakteri gram negatif terlihat warna merah. Fungsi larutan iodin untuk apa ya, Fakih? Fungsi iodin itu untuk memperkuat pengikatan warna oleh bakteri, Pak. Biasanya bakteri itu bentuknya gimana sih, Anggia? Bakteri itu ada 3 bentuk. Pertama, kokus, bentuknya bulat seperti bola. Kedua, basil, bentuknya batang atau silinder. Ketiga, spiral, bentuknya lengkung. Contoh gram positif dan negatif apa aja coba, Adi? Sama, ini juga tidak tahu, Pak. Sebelum belajar. Yah, kamu pelit nih, gak mau bagi ilmu ke saya. Ani, apa aja contohnya? Bakteri gram positif contohnya itu Staphylococcus aureus, Bacillus subtilis, Bacillus carus, Mycobacterium tuberculosis. Kalau gram negatif, contohnya Pseudomonas aeruginosa, Klebsiella pneumonia, meningitis, dan Escherichia coli. Baik deh, semua sudah paham ya tentang praktikum hari ini. Ade, kamu lain kali jangan pelit ilmu ya ke saya. Harus berbagilah ke saya kan pengen tahu juga. Oke deh, kita mulai aja ya praktikum pewarnaan gram ini.